Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Buletin Jatim. Puluhan ribu warga membludak mengikuti acara ngaji bareng Gus Ikdam dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1446. Acara yang digelar Pemkab Lamongan dan Bea Cukai Kabupaten Gresik ini dikemas sekaligus untuk mensosialisasikan gempur rokok ilegal. Pemerintah Kabupaten Lamongan bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kabupaten Gresik menggelar acara ngaji bareng Gus Muhammad Ikdam bersama Hadrah Sabilut Taubah di alun-alun Kota Lamongan. Acara dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1446 dan peringatan Hari Jadi Kota Lamongan ke-455 ini juga dimanfaatkan untuk mensosialisasikan gempur rokok ilegal atau rokok tanpa disertai cukai. Sosialisasi ini sengaja dibarengi kegiatan ngaji bareng Gus Ikdam karena diharapkan pesan yang disampaikan akan lebih masif dan diterima masyarakat. Melalui ngaji bareng Gus Ikdam ini diharapkan masyarakat bisa bersama-sama untuk mengevaluasi dan memperbaiki diri dengan menghindari pembelian rokok ilegal di Lamongan. Apalagi tahun ini Pemkab Lamongan mendapatkan alokasi anggaran dana bagi hasil cukai mencapai 70 miliar rupiah karena keberadaan pabrik rokok. Supaya ini menjadi bagian dengan apa menurutnya rokok ilegal ini tentu akan meningkatkan pendapatan bagi hasil pajak dari cukai untuk yang kita manfaatkan untuk masyarakat. Contoh di Gresik tidak ada pabrik rokok, hanya dapat tahun 2024 ini sekitar 26 miliar. Kalau dan DBA sehatinya, kalau Lamongan itu lebih dari 70 miliar itu karena dipengaruhi oleh pabrik rokok yang sudah membayar cukai. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.